Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan meneruskan pengajian daripada kitab Risalah Jami'ah karangan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habishi, yang mana kita sedang membicarakan tentang bab solat, dan akhir sekali kita membicarakan tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Akhir sekali kita membicarakan berkenaan dengan kalau sekiranya makmum membelakangi imam dengan dua rukun fi'li, ataupun dia kedepankan imam dengan dua rukun fi'li, maka ini membatalkan solat. Yang ini kalau sekiranya makmum membelakangi imam dengan dua rukun fi'li, pintu nak buka. Kalau makmum membelakangi imam dengan dua rukun fi'li, ataupun ke depan dengan imam dengan dua rukun fi'li. Sebagai misal, kalau imam masih qiyam, makmum melakukan rukuk, ini dikirakan sebagai satu rukun fi'li. Selepas itu dia melakukan i'tidal. Apabila dia melakukan i'tidal, ini adalah rukun fi'li yang kedua. Apabila dia turun daripada i'tidal, maka batal solatnya, sebab dia telah kedepankan imam dengan dua rukun fi'li. Inilah akhir sekali kita membicarakan. Selepas itu penulis mengatakan, wala tasihu salatu khalfa kafirin wa mra'atin wa khunta. Salat tidak sah di belakang seorang kafir. Yani kalau makmum muslim, imam bukan Islam, tetapi dia hafal Fatihah, dia hafal rukun-rukun solat, dia tahu bagaimana nak solat, dia tahu mengambil wuduk, dia jadi imam, tidak sah solat yang ini makmum. Sebab niat daripada orang yang bukan Islam tidak sah, maka ibadat mereka juga tidak menjadi sah. Jadi kalau solat imam tidak sah, solat makmum juga tidak sah. Ini adalah kaedah. Bagaimana kita nak mengetahui solat kita sah? Kita lihat imam, solat imam sah ke tidak. Kalau sekiranya solatnya sah, solat kita akan menjadi sah. Tapi solatnya tidak sah, solat kita juga akan menjadi tidak sah. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, penulis mengatakan tidak sah bagi makmum bermakmum dengan seorang wanita. Kalau makmum lelaki, maka tidak sah ini solat makmum. Ini kita tidak ada perbezaan dengan ulama dalam perkara ini. Walaupun zaman sekarang ada yang ini fahaman-fahaman yang mengatakan wanita boleh menjadi imam bagi lelaki, ini tidak sah. Maka Nabi SAW melarang seorang wanita menjadi imam ini bagi seorang lelaki. Tetapi wanita boleh berimam kepada wanita, tidak ada masalah. Imam wanita, makmum wanita. Tetapi tidak dibolehkan imam wanita, makmum lelaki. Ini adalah perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, penulis mengatakan begitu juga dengan khunsa. Zaman sekarang nak kena terangkan sikit ini apa maksud khunsa, sebab ada beberapa yang ini kekeliruan tentang istilah ini. Di sini penulis mengatakan khunsa, yakni kha, nun, sa dengan alif maksur. Khunsa yang dimaksudkan adalah seorang yang dilahirkan dengan dua alat kelamin. Ada sebahagian ini, ada sebahagian orang, ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dilahirkan dengan dua alat kelamin. Akan tetapi kebiasaannya dia akan mengetahui jantinanya. Bagaimana? Dia dapat merasakan. Satu orang dilahirkan dengan dua alat kelamin, tetapi alat kelamin lelaki yang berfungsi, dan begitu juga bentuk badannya dan sebagainya, maka dia mengetahui dia adalah seorang lelaki. Kita lihat alat kelamin di mana yang fungsi, dan ini biasanya diketahui daripada kecil. Biasanya begitu. Jarang kita ada kes satu orang khunsa sampai dah besar keliru. Misalnya dia tak tahu yang ini dia sama ada lelaki ataupun wanita. Biasanya daripada kecil sudah diketahui alat kelamin mana yang ini yang berfungsi.
Jadi ini kita mengatakan seorang yang dilahirkan begitu dengan dua alat kelamin, bukan yang di transgender. Zaman sekarang yang digerakkan LGBT ini, mereka ada istilah mereka sendiri. Ini bukan ini istilah, ini Islam, ini istilah, ini golongan mereka. Mereka mengeluarkan istilah transgender. Apa maksudnya transgender? Transgender dilahirkan seorang lelaki. Misal, dilahirkan lelaki tetapi nak jadi perempuan, maka dia mengubah alat kelaminnya. Ini kita mengatakan perbuatan diharamkan dalam Islam, perbuatan yang dilaknati dalam Islam. Kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan la'anallahu al-mutashabbihina bin nisa. Allah melaknati lelaki-lelaki yang mengikuti cara-cara wanita. Itu sebab dalam Islam diharamkan lelaki pakai anting-anting. Boleh tak lelaki pakai anting-anting? Kita mengatakan diharamkan. Apa sebabnya? Sebab ada tashabbuh. Ulama kita membahaskan tentang prinsip tashabbuh. Yakni apa saja perkara yang dikhususkan bagi wanita, lelaki tidak boleh memakainya. Sekarang ini wanita memakai anting-anting, diharamkan bagi lelaki memakai anting-anting. Maka pakaian-pakaian wanita diharamkan bagi lelaki memakainya, kalau sekiranya pakaian itu khusus bagi mereka. Ini kita mengatakan balik kepada kaedah tashabbuh. Apalagi kalau dia menukar jantina. Kalau kita mengatakan pakaian diharamkan, tidak boleh bagi seorang lelaki memakai pakaian wanita dan wanita memakai pakaian lelaki, apalagi kalau dia menukar jantinanya, na'udzubillah min zalik, maka ini mengubahkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada ayat yang khusus dalam Al-Quran daripada perkara yang iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan fala yughayyirunna khalqallah, yani aku akan menyesatkan anak Adam sehingga kan mereka mengubahkan ciptaan Allah, sehingga mereka mengubahkan. Maka dalam Islam kita mengatakan apa yang Allah menciptakan bagi badan kita, tidak boleh kita mengubahkannya. Tidak dibolehkan kita memotong telinga misalnya. Fashion zaman sekarang ada orang dia potong telinga, telinga potong, lepas itu lidah belah dua, lepas itu matanya pun letak tattoo. Jadi macam apa, macam vampire. Jadi kita lihat subhanallah, jadi keadaan ini sangat menakutkan, sehingga ada orang meninggal dunia terus nak buat operasi seperti ini. Buang ini alat kelamin. Dia lelaki tapi dia mengatakan nampaknya saya bukan lelaki, saya tak nak jadi lelaki, saya nak jadi perempuan, jadi saya buang ini alat kelamin saya. Musibah. Ramai orang menyesal sebab dia dah buang ini alat kelamin. Ni akan mengundang ini masalah yang besar, lebih-lebih lagi apabila dah tua nanti dia akan menyesal. Maka ini adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Tetapi mereka cuba nak kelirukan kita. Mereka mengatakan sebenarnya transgender ini khunsa. Ya Allah. Dia itu dia katakan. Transgender khunsa. Transgender bukan khunsa. Transgender maksudnya dia mengubahkan jantinanya, mengubahkan alat kelamin. Wanita juga melakukan ini sedemikian. Dia cocok sana, cocok sini, buang buah dada dan sebagainya. Lelaki buang ini alat kelamin, lepas itu inject dada bidik ini dan sebagainya. Ini bukan khunsa ya, ini adalah transgender. Sebab ada jemaah menandakan soalan, kalau dia meninggal dunia macam mana nak mandikan dia? Yang mandikan dia perempuan ke lelaki? Kita mengatakan ini bukan khunsa, ini transgender. Balik kepada asalnya. Asalnya apa? Asalnya lelaki. Khalas, kita mengatakan dia lelaki. Kalau asalnya perempuan, maka dia lah perempuan. Kalau dia nak melakukan salat, auratnya kalau dia perempuan adalah seluruh badan melainkan muka dengan telapak tangan. Walaupun dia mengatakan saya lelaki sekarang, saya dah tukar jantina, saya dah tukar saya punya badan saya. Kita mengatakan balik kepada asal. Asal yang Allah menciptakan. Jadi kita tidak mengatakan transgender adalah khunsa. Ini adalah perkara yang berbeza, sebab ini adalah perkara yang bahaya. Mereka nak menyamakan transgender dengan khunsa ini sebab khunsa disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Tetapi yang ini transgender bukan yang ini dikirakan sebagai khunsa. Jadi jangan kita silap ini di jangan kita silap ini di sini, sebab ini daripada propaganda mereka. Mereka nak mengatakan Islam juga membolehkan transgender.
Sebab ulama kita juga mengatakan tafunsa dalam kitab-kitab fikih. Kenapa yang ini kita nak mengharamkan dan sebagainya. Jadi tidak boleh seorang lelaki melakukan solat di belakang khunsa. Kalau dia khunsa, dia tidak boleh jadi imam. Dia hanya boleh jadi imam bagi sepertinya. Yang ini khunsa, imam, makmum ini khunsa, boleh. Tapi dia tidak boleh menjadi imam ini belakang ini. Belakang ini lelaki. Jadi ini adalah tiga jenis penulis mengatakan tidak dibolehkan kita melakukan solat di belakang mereka. Jadi pertama sekali adalah orang yang bukan Islam. Yang kedua adalah wanita. Yang ketiga adalah khunsa. Selepas itu penulis mengatakan Al-Jumu'ah, tentang solat Jumu'ah. Jadi kita dah habis dah yang ini tentang rukun-rukun solat dan sunnah-sunnah solat dan perkara yang membatalkan, yang membatalkan solat. Kitab Risalah Jamiah, kitab yang ringkas. Dia merupakan yang ini kitab yang, dia merupakan kitab yang ringkas. Sekarang kita akan masuk ini kepada bab solat Jumaat. Maka penulis mengatakan wal jumu'atu fardu 'ainin 'ala kulli muslimin balighin 'aqilin zakarin hurrin hadirin bila 'udhrin syar'iyyin kal maradi wal matari. Penulis memulakan bab solat Jumaat dengan mengatakan syarat-syarat kewajipan. Siapakah yang diwajibkan melakukan solat Jumaat? Maka dia mengatakan solat Jumaat adalah fardu ain. Inilah perkara yang pertama. Fardu ain maksudnya kefarduannya atas tiap-tiap individu Muslim. Diwajibkan atas tiap-tiap individu yang terkena kepadanya syarat-syarat kewajiban. Ala kulli muslimin balighin. Diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam yang baligh. Maka orang kafir tidak wajib solat Jumaat. Dan kalau dia solat Jumaat juga tidak sah. Jadi mesti Muslim. Yang kedua mesti baligh. Solat Jumaat tidak diwajibkan atas kanak-kanak kecil yang belum baligh. Dan baligh ini bagi lelaki kalau keluar imani ataupun dia sampai 15 tahun. Kalau dia tak keluar imani, tidak ada mimpi, kena tunggu sampai 15 tahun. 15 tahun yang ini qamari ya. Lepas ini dia lepas 15 tahun baru kita mengatakan dia baligh. Maka sebelum itu dia belum baligh. Bagi wanita sama ada dia datang haid ataupun kalau dia tidak ada haid, umur 9 tahun tak ada haid, 10 tahun tak ada haid, 11 tahun tak ada haid, 12 tahun tidak ada haid. Apabila dia sampai kepada 15 tahun, khalas kita mengatakan dah baligh walaupun tidak ada haid. Sebab ada wanita tidak ada haid. Tidak ada, tidak ada haid. Jadi diwajibkan atas orang yang baligh dan aqil, yang berakal. Tidak diwajibkan atas orang gila. Ada orang dia Muslim, baligh tapi gila. Kalau gila, tidak diwajibkan solat. Tidak diwajibkan puasa. Tidak diwajibkan solat Jumaat. Tapi zakat wajib. Zakat wali ini mengeluarkan. Ada orang gila kaya, dia mewarisi harta. Jadi zakat diwajibkan. Ini adalah bagi orang gila. Tidak diwajibkan baginya solat Jumaat. Dia mesti berakal. Selepas itu zakarin hurin, mesti lelaki. Wanita tidak diwajibkan mereka solat Jumaat. Tapi kalau mereka solat Jumaat, sah solat mereka. Tapi mereka tidak dikirakan daripada 40. Nanti insyaAllah saya akan membicarakan. Ada orang solat Jumaat yang sah tapi tidak dikira. Apa maksudnya? Sah tapi tidak dikira. Maksudnya kalau jemaah 39 orang, satu wanita, tak cukup. Kita ada 30 lelaki, 10 wanita, tak boleh. Tapi solat wanita sah. Kalau sekiranya ramai lelaki ada 50 orang, wanita ada 10 orang, maka solat wanita sah tapi dia tidak dikira. Boleh faham insyaAllah? Ini dalam bab solat Jumaat kita ada pepatah mengatakan solatnya sah tapi tidak dikira. Bukan maksudnya solatnya tidak sah, tapi dia tidak dikira daripada 40 orang. Yang dikira daripada 40 orang mesti lelaki. Jadi solat Jumaat diwajibkan atas lelaki, tidak diwajibkan atas perempuan. Wanita tidak diwajibkan.
Jadi kalau masjid yang kecil misalnya tak cukup tempat, tidak dibolehkan wanita mengambil tempat sebab dia mesti memberikan kedepanan kepada lelaki. Sebab lelaki wajib, dia sunnah, tidak ada kewajipan yang di ke atas dia boleh melakukan solat zuhur di rumah. Maka mesti beri laluan ini kepada kepada jemaah lelaki. Itu sebab di Masjid Khalid kita tidak ada ruang untuk wanita solat Jumaat. Tapi ada orang ini menyangkakan kita ni macam apa? Kita macam anti perempuan ke apa? Bukan maksudnya begitu. Tetapi disebabkan tak cukup tempat. Dan kita mesti memberikan kedepanan ini kepada lelaki. Melainkan kalau masjid sebesar-besarnya misalnya. Ada masjid di Malaysia, di Timur Tengah dan sebagainya, Masya Allah, masjid ini luar biasa. Beribu-ribu orang ini boleh masuk. Jadi biasanya wanita pun solat Jumaat, mereka akan memberikan ruang kepada wanita. Itu tidak ada masalah sebab ada tempat. Tapi kalau kecil, masjid kecil yang seperti Masjid Khalid, tidak wajar ini kita memberikan ini kepada wanita kalau sekiranya lelaki tidak dapat melakukan solat. Sebab lelaki yang wajib, wanita tidak diwajibkan. Syarat yang seterusnya adalah dia mesti merdeka. Maksudnya solat Jumaat tidak diwajibkan atas hamba. Zaman dahulu kita ada hamba. Zaman sekarang kita tidak ada hamba. Kita semua orang merdeka. Tapi kalau sekiranya hamba, tidak diwajibkan solat Jumaat. Syarat ini yang seterusnya, ini yang penting ini. Dia mesti hadir. Dia mesti hadir. Apa maksudnya hadir? Maksudnya dia bukan musafir. Sebab solat Jumaat tidak diwajibkan atas musafir. Dan definisi musafir, dia adalah seorang yang berpergian keluar daripada kampung halamannya ataupun negerinya, dan dia tidak menetap dalam sebuah tempat lebih daripada 3 hari, tak termasuk hari sampai dan hari keluar. Ini definisi musafir. Jadi kalau kita nak pergi Kuala Lumpur misalnya, kita keluar daripada Singapura, kita musafir. Tapi kita belum sampai Kuala Lumpur lagi, destinasi belum sampai. Apabila kita sampai di Kuala Lumpur, berapa hari kita nak tinggal di Kuala Lumpur? Kalau kita tinggal 3 hari dan kurang, kita musafir. Walaupun sampai Kuala Lumpur, kita masih musafir. Tapi kalau kita nak tinggal Kuala Lumpur misalnya 1 minggu, maka bila kita sampai border Kuala Lumpur, kita sudah mukim. Solat Jumaat wajib ke atas kita. Nampak tak? Solat Jumaat wajib atas kita. Jadi saya memberi misal. Sekarang saya nak pergi Kuala Lumpur. Hari ini hari Selasa. Besok saya nak pergi Kuala Lumpur. Jadi besok hari Rabu, saya keluar Singapura. Saya sampai Kuala Lumpur pada hari Rabu. Dan saya niat nak tinggal Kuala Lumpur 2 hari. Afwan, 3 hari. Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu saya balik. Jadi saya sampai Kuala Lumpur hari apa? Rabu. Rabu tak kira. Ni ada hari kita sampai. Saya keluar Kuala Lumpur hari apa? Sabtu. Sabtu pun kita tolak. Jadi di antara Rabu dengan Sabtu berapa hari? Kita ada Khamis, Jumaat. 2 hari. Alhamdulillah. 2 hari musafir. Sebab dia kurang daripada 3 hari. Jadi Rabu saya sampai Kuala Lumpur, saya boleh jamak dan qasar. All the way. Rabu saya jamak dan qasar. Khamis saya jamak dan qasar. Jumaat saya ada pilihan. Sama ada nak solat Jumaat ke tak nak solat Jumaat. Ada pilihan. Tapi mana lebih afdal? Lebih afdal kita solat Jumaat. Tapi kalau sekiranya kita tidak melakukan solat Jumaat, tidak berdosa. Itu cerita. Tapi wajib solat zuhur. Zuhur nak kena. Diwajibkan kita melakukan solat zuhur. Kenapa tidak diwajibkan saya melakukan solat Jumaat? Sebab saya musafir. Beza kalau sekiranya besok saya nak pergi Kuala Lumpur. Besok hari Rabu. Rabu depan saya balik Singapura. 1 minggu kat Kuala Lumpur. Jadi apabila saya sampai Kuala Lumpur, saya bukan musafir. Saya adalah mukim. Tidak dibolehkan saya jamak. Tidak dibolehkan saya qasar. Solat Jumaat diwajibkan saya menghadirinya. Sampai hari Rabu depan. Jadi bila masa yang saya musafir, hanya dalam perjalanan saya. Bila kita keluar, kita punya causeway, kita musafir, sampai kita sampai kepada hudud Kuala Lumpur. Hudud, had. Had ini Kuala Lumpur, tol. Ha, kita masuk tol, kalau Malaysia kita ada. Ha, kita nak tahu kita dah sampai Kuala Lumpur bila?
Bila kita tengok itu tol, the main tol ada Kuala Lumpur punya tol. Kita tahu yang ni kita dah sampai Kuala Lumpur. Bila kita sampai border Kuala Lumpur, kita sudah mukim. Dari mukim tidak dibolehkan jamak dan qasar. Dan semua rukhsah yang ini bagi musafir tidak diberikan. Sebab ini dia bukan lagi musafir. Jadi bagi solat dari Jumaat diwajibkan ke atas mukim, bukan musafir. Kita ada lagi satu perkara, nama dia mustautin. Mustautin. Mustautin adalah orang yang tinggal dalam sebuah negeri, citizen. Kita di Singapura ini, kita adalah mustautin negeri Singapura. Jadi beza di antara mustautin dengan mukim. Mustautin adalah kita mengatakan solat Jumaat wajib ke atas kita dan kita dikira daripada 40 orang. Berbeza dengan mukim. Mukim diwajibkan solat Jumaat, akan tetapi dia tidak dikira daripada 40 orang. Boleh faham insya-Allah ya? Sekarang ini saya memberikan misal. Kita 40 orang di sini ya, orang Singapura, ya. Kita pergi satu island. Kita pergi pulau di Indonesia, satu pulau di Indonesia. Di pulau sana tak ada orang tinggal sana. Tak ada orang. Kita pergi pulau, kita duduk pulau. Bagaimana kita nak melakukan solat Jumaat? Semua yang ada di pulau, semua 40 orang, semua orang Singapura. Satu mustautin pun tidak ada. Mustautin ini orang asli daripada pulau tidak ada. Di sini kita mengatakan tak boleh solat Jumaat. Semua nak kena solat Zuhur. Semua nak kena solat Zuhur. Apa sebabnya? Sebab tidak ada mustautin. Jadi 40 orang dia mesti mustautin, bukan mukim. Walaupun kita tinggal pulau itu misalnya satu tahun. Satu tahun ini kita tinggal pulau. Tapi adakah kita mustautin ke mukim? Kita mukim. Mukim tidak dikira daripada 40 orang. 40 orang ini mesti kira mustautin. Jadi kalau kita di Singapura, 40 orang ini adalah mustautin dan bukan mukim. Pekerja Bangladesh ini yang duduk di Singapura 4 tahun, 5 tahun bekerja, mereka adalah mukim dan bukan mustautin. Jadi kita dah kena membezakan di antara mukim dengan mustautin. Tapi di sini penulis mengatakan syaratnya adalah hadir. Maksudnya sekurang-kurangnya mukim. Dia mesti tinggal di sini, bukan musafir. Diwajibkan dia melakukan solat Jumaat. Jadi kita ada beberapa syarat di sini. Syarat yang pertama adalah Muslim. Kedua, baligh. Ketiga, berakal. Keempat, lelaki. Kelima, merdeka. Keenam, hadir. Maksudnya mukim. Jadi 6 syarat wajibnya solat Jumaat. Barang siapa yang terkena 6 syarat ini dan dia tidak melakukan solat Jumaat, maka dia berdosa. Kalau tidak ada keuzuran. Melainkan kalau ada keuzuran, dia sakit sebagai misal, dia tidak dapat melakukan solat sebab dia wanted dekat hospital dan sebagainya, maka ini dimaafkan. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah ini kita berhenti di sini dan kita akan sambung pada minggu depan. Kalau sekiranya ada jemaah ada soalan, boleh tanya insyaAllah. Kalau tidak ada, kita berhenti di sini dengan kita membaca ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Allahumma shaitan sallallahu alaihi wasallam. تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.